Viral seorang remaja berusia 16 tahun di Sambas Kalimantan Barat yang menikah dengan seorang tante berusia 41 tahun. Ternyata remaja yang bernama Kevin sudah bekerja dan memiliki penghasilan untuk menafkahi istrinya Mariana. Pernikahan Kevin dan Mariana berlangsung pada Minggu 31 Juli 2023. Keduanya menikah di Desa Bakut Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Mariana diketahui sudah memiliki hidup yang mapan. Ia memiliki rumah besar di kampungnya. Selain itu, Mariana juga memiliki penghasilan sendiri dari toko sembako miliknya. Di usianya yang masih 16 tahun, rupanya Kevin sudah tak bersekolah. Ia diketahui sudah memiliki penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya. Informasinya, Kevin bekerja di sebuah toko di daerah Makrampai. Sang ibu, Lisa, menepis anggapan bahwa memberi restu Kevin menikah karena ingin mengincar harta Mariana. Lisa juga dianggap ingin melepas beban merawat Kevin dengan cara menyuruhnya menikah dengan Mariana. Namun begitu Lisa menyebut bahwa meski sudah menikah namun baju kotornya masih dicuci sang ibu, diberitakan sebelumnya Lisa menegaskan sama sekali tak memaksa Kevin menikah dengan Mariana. Mariana pun mengklaim dirinya menikah dengan Kevin atas dasar cinta. Begitu juga dirinya tidak keberatan jika suaminya itu jauh lebih muda dari dirinya. Diakini Mariana, Kevin bisa menjadi sosok yang lebih dewasa saat berumah tangga dengannya. Meski begitu, rupanya Mariana dan Kevin baru dekat alias berpacaran selama dua bulan.